memperingati Hari Gizi Nasional. Sekolah Dasar Islam Terpadu atau SDIT Bina Anak Bangsa Palu, Sulawesi Tengah menggelar penyuluhan gizi. Acara tersebut diikuti siswa kelas 1 hingga kelas 6 pada Rabu 25 Januari 2023. Kegiatan itu guna mengedukasi siswa mengenai pentingnya menjaga gizi seimbang. Menurut Kepala SDIT Bina Anak Bangsa Adi Suryanto, saat ini pemerintah sedang menggalakkan aksi cegah stunting karena kurangnya pengetahuan mengenai gizi seimbang. Sabila Rosyada yang menjadi pemateri memaparkan beberapa jenis makanan sehat dan kandungan gizi yang terdapat di dalamnya, baik sayur-sayuran maupun buah-buahan. Ia menghimbau kepada siswa agar tidak mengkonsumsi junk food karena tidak baik untuk kesehatan.